Untuk menghadapi tantangan, kita perlu mengubah perspektif. Dulu aku kesulitan dengan matematika. Sampai mama bilang, lihat sebagai pasal aja. Akhirnya, berbagai soal terlihat seperti game. Dan setiap menemukan jawabannya, aku merasa menang. Sejak itu, aku mencintai matematika dan berkesempatan kuliah di luar. Bagiku, ini kesempatan sekaligus tantangan. Semua interview dan tugas menggunakan bahasa asing. Hanya ada waktu setahun untuk menguasainya. Aku pun belajar sampai jam 4 pagi setiap hari. Itu tahun terberat sekaligus berharga buatku. Tanpa support dari keluarga dan teknologi, mungkin aku gak akan bisa. Hal inilah yang mengubah perspektifku hingga bisa melihat dunia lebih luas. Bersama kita Unstoppable. Bagikan cerita Unstoppable milikmu.